Bagi para pemula yang akan belajar tenis meja, perlu perhatikan pertama cara megang bednya, ya. Cara megang bed itu seperti orang bersalaman. Jadi kalau kita ketemu orang tuh salaman begini, ya, begini, tek, gitu ya. Jadi posisinya kayak gini, atau kayak gini, ya, supaya ini efektif, ya. Biar kesana gampang, sini gampang, ya. Cara pegang bednya ya. Terus yang kedua, cara berdirinya. Lihat kakinya, Pak. Disuruh kakinya. Berdiri yang bagus itu kayak gini. Ke depan. Ya, kayak gini, depan, kayak gini. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu dekat. Ya, jangan terlalu kayak gini. Ya, kaki kiri, depan, kaki kanan, di belakang. Jangan terlalu panjang begini, atau begini. Ya, sedikit aja. Ya, sedikit aja, sedikit. Yang ketiga, lutut harus ditekuk sedikit, lutut, ya, nggak boleh berdiri begini, ya. Jadi lutut seperti ini, ya. Yang keempat, ini tidak boleh terlalu nutup begini. Jadi seperti ada bola di sini, sehingga gampang, ya, ini gampang. Jadi harus ada lubang, ya, sebesar kayak ada bola gitu. Berikutnya kita harus tambah gerakan pinggang, ya. Jadi jangan cuma tangan begini doang. Jadi harus ada pinggang ini. Ada pinggangnya harus getar ini, ya. Harus getar, ya. Harus ikut ini. Sehingga kalau dilihat berdirinya seperti ini, ya. Ya, seperti ini. Ini dengkulnya ikut, ya. Dengkulnya ikut, ikut. Kemudian cara berdiri. Berdiri itu bagi orang-orang yang sudah berusia, ya. Itu lebih baik agak di tengah-tengah, sehingga kanan dapat, kiri dapat. Namanya main dua sisi, ya. Tapi kalau bagi yang masih muda, ya, terus saya berdirinya di sini, ya. Masih malu kan di kanan, jadi kalau kanan sudah muda, kalau kanan muda, ya. Tapi kalau orang tua begini lah, ya. Mulai ya, Pak. Agar kita mainnya enak, ya, kita harus tahu cara pukul bola. Ada bola dipukul di sini, di tengahnya begini. Ada di cop dari bawah, atau ada digesek ke atas, ya. Ada juga yang model sampingnya, itu pukulan-pukulannya, ya. Coba Pak Didi. Ini kita coba pukulan tengah, ya. Pukulan tengah. Ya. Pukulan tengah. Kemudian pukulan dari bawah, ya, bawah, ya, itu pukulan top atau dari bawah, ya. Kemudian ada juga pukulan dari atas bola, namanya top spin. Ada namanya set spin, ya, mukulnya itu samping, ukurannya agak. Untuk apa? Main enak, kita harus ngikutin teman. Kalau teman yang ngambilnya dari tengah, ikut di tengah. Ikut begini, ya. Ikutin. Oke. Kalau teman dari awal ngambilnya, lawannya pakai cok, ikut di cok, ya, rame.
Jangan dikati, kalau sana top kita bertemu di rumah. Jadi ikutin yang seven. Kalau begini, kita aja begitu. Good. Good ya, good. Kalau yang sudah begini, ikut terus. Harus diangkat, benar-benar diangkat.